Yang perlu dipersiapkan untuk membuat rangkaian jaring yang pertama adalah tempat baterai, baterai 2. Terus kemudian kabel sambungan itu ada 3 ya, dipotong-potong secukupnya. Terus kemudian lampu, jumlahnya ada 3 ya lampunya ya. Nah, itu saklar, saklarnya cukup 1. Fittingan 3. Nah, tambah 1 kabel. Kemudian kita pasang kabelnya 1 persatu ya. Nah, pasang di sampingnya, jangan sampai nempel antara bagian satu dengan yang lainnya. Kalau menempel nanti akan terjadi korsleting. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa setelah dipasang 1 persatu antar fittingan ya. Di sini saya menggunakan 3 lampu. Jadi kelemahan dari rangkaian seri ini adalah semakin banyak lampu maka akan semakin redup nyalanya. Jadi yang paling terang nanti yang paling dekat dengan dengan listrik ya atau dengan baterai. Setelah fittingan terpasang, kita sambungkan dengan saklar dan kita sambungkan lagi dengan tempat baterai. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau untuk rangkaian seri ini biasanya kemudahannya itu adalah untuk kabelnya tidak terlalu ribet ya. Jadi juga tidak membutuhkan kabel yang banyak. Kita lihat hasilnya setelah nanti kita pasang baterai. Tapi sebaiknya kalau pakai baterai itu alkalin ya, biar lebih awet. Nah, bentuknya seperti itu. Kalau dinyalakan, ada yang lebih redup, ada yang lebih menyala, ada yang lebih terang.